Bagaimana hukum menghidupkan tape lagu Islami di masjid? Hari Jumat mau gotong royong pagi Ahad diputar. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tak salah. Bila Israel. Tak salah. Tapi kalau yang diputarnya lagu ya Asmar Latin Sani, itu jangan diputar lagi. Ya Asmar Latin Sani itu kata orang lagu agama. Ya Asmar, wahai yang hitam manis, Latin Sani, janganlah kau lupakan aku. Ya Asmar Latin Sani bukan lagu Islam. Ya Asmar Latin Sani, oh my black sweet, don't forget me. Habbina ba'dina fil hawa sawa. Habbina ba'dina, itu lagu Mesir. Habbina ba'dina, kau cinta aku cinta kau, fil hawa sawa, kita sama-sama cinta. Pula lagu cinta diputar di Masjid Ar-Ridha. Apa hukum memakan ikan yang dipancing pakai daging babi? Mulut ikan tuh basah. Ini pertanyaan ini mau ngetes saya. Jadi kalau saya mau marah, jangan tanya ini. Tapi karena mau ngetes ilmu saya jawab. Daging babi tuh basah. Mulut ikan tuh basah. Kalau jumpa basah sama basah, maka tak disama. Maka dalam keadaan basah itu, tangan orang yang memancing itu pun basah. Keluarkan babi itu, buang, ikan itu masak, tak perlu disama, karena basah sama basah. Tapi kalau sampai dia ke darat, penjual ikan mengatakan, nampak daging merah di dalam. Ini ikan ini tadi kalian pancing pakai apa? Pakai babi, kering sudah. Maka disamalah ikan itu, disiram pakai 7 kali air, salah satunya bercampur tanah. Masukkan tanah liat ke dalam, goncang. Siramkan ke ikan itu, bersihkan dia. Nah, itu kalau mau masalah mancing. Tapi tak usahlah pakai daging babi. Banyak daging lain lagi.